Tim sapu bersih Saber Pungli Polres Trenggalek tangkap 21 pegawai pemungut retribusi di 3 objek wisata di Trenggalek. Ke-21 pegawai tersebut diduga lakukan manipulasi tiket masuk wisata. Jajaran Polres Trenggalek mengungkap praktek pungli di 3 objek wisata di Trenggalek, yakni Pantai Pelang, Prigi, dan Karanggoso. Polisi mengamankan 21 pegawai pemungut retribusi dan menyita sejumlah bedel tiket serta uang tunai. Modus praktek pungli, pelaku tidak memberikan semua tiket masuk pada pengunjung, sehingga terdapat selisih antara uang yang terkumpul dengan jumlah tiket yang terjual. Ada indikasi terkait dengan sejenis manipulasi penjualan tiket kepada masyarakat pengunjung atau para pengunjung. Dari hasil tersebut kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap barang bukti berupa karcis bombel karcis dan uang yang ada di tempat pembayaran di laci di loket tadi. Hingga Selasa siang, 21 pegawai pemungut pajak masih jalani pemeriksaan di Mapolres Trenggalek. Mereka statusnya masih sebagai saksi. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.